Kita ngobrol sambil duduk aja ya. Kita guys, kapan lagi ngobrol sama wakil ketua DPR RI sambil santuy kayak gini membahas tentang permasalahan para TKI. Betul. Mudah-mudahan. Dan soal TKI itu tidak akan pernah berhenti karena iya, memang benar. Itu semacam denyut kehidupan yang ya di sini butuh kerjaan, di sana menyediakan penghasilan yang lumayan. Tapi pasti banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah. Jadi begini, saya ingin cerita sedikit ya soal TKI ini. Dulu secara natural keberangkatan itu kan seperti pasar. Ya ada permintaan, ada penawaran. Betul, betul. Jumlahnya menjadi semakin besar. Tidak ada yang diatur, semua bebas. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya sama istri lagi berada di Jakarta. Kita diundang sama Bapak siapa? Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Siapa itu Muhaimin Iskandar? Siapa coba? Muhaimin Iskandar itu dulu pernah jadi Menteri Ketenagakerjaan waktu zaman Pak SBY. Pak SBY. Dan sekarang menjadi Wakil DPR. Dan sekarang saya sama istri bahkan bawa babe mau ke gedung DPR. Katanya nanti di sana harus tes swab dan lain sebagainya. Iya, kita harus dan aturan prokes. Iya. Dan saya itu sekalian ngomongin tentang permasalahan masalah TKI yang sampai saat ini masih diperbincangkan di Saudi Arabia. Siapa tahu Pak Muhaimin ini bisa membantu ya enggak? Oke, kita juga lagi siap-siap. Iya, pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe. Nah, alhamdulillah saya sekarang udah nyampe dan ternyata saya jadi harus pakai kalung ini nih ya. Tamu visitor. Masya Allah, tabarakallah. Saya sekarang berada di DPR ya. Bisa teman-teman lihat. Gak tahu Pak Muhaiminnya di mana. Jadi nanti saya sekeluarga di tes swab dulu. Tapi ketat banget guys, ketat banget. Jadi di sini tuh nggak boleh sembarangan masuk, apalagi di zaman COVID seperti ini ya. Ini nunggu mobil babe satu lagi ketinggalan. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya hari ini. Saya mau di tes swab ya. Ya. Ngos-ngosan. Bismillah. Nah guys, Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sebelah kanan, kanan ya. Kanan aja. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang saya mau antigen ya. Siap. Iya. Udah berapa bulan yang lalu sih terakhir? Sakit jenggangnya keluar air mata. Udah ya? Iyan Mulyana. Aduh. Sekarang aku, Bi. Iya. Nah, sekarang istri saya. Agak-agak, nah terus yang banyak biar gak sakit. Tegangnya naudzubillah ya. Padahal enggak kerasa ya. Kepikiran dari semalam. Tapi enggak kerasa. Bagaimana perasaannya? Aduh, mau nangis. Iya. Nah, jadi kita mau ketemu sama Pak Muhaimin itu memang harus diwajibkan tes antigen ya. Dan nunggu hasilnya selama 15 menit. Iya. Nanti saya bakal ini ya sama istri berkeliling di gedung kura-kura ini ya. Ya. Pokoknya ikutin terus. Oke. Terima kasih. Kita harus
sini. Nah, di sini isi nama saya ya. Jadi semua wakil rakyat Indonesia ada di sini semua ya. Ada di sini guys. Nah, di sini. Assalamualaikum. Oh, ini staff-staffnya Pak Muhaimin. Ini staffnya Pak Muhaimin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Alman Mulyana. Oh, ini orangnya? Iya. Ini salah satu subscriber. Masya Allah. Siap, lainnya dari sini. Ketemu langsung ya. Karena nggak pakai ini. Karena dia di sana biasanya pakai sorban. Sorban. Karena panas. Iya, iya. Buat gelap nanti ya. Panas kok malah pakai sorban, bukannya gelap. Lepas. Buat gelap ringan. Sekarang Pak Muhaimin udah datang, saya ditemani sama ajudannya. Siapa Pak namanya Pak? Pak Iin. Pak Iin. Pak Iin. Sekarang boleh masuk Pak? Boleh. Ayo. Enggak. Nah, saya ditemani sama ajudannya, Masya Allah tabarakallah. Iya Bapak, ada tamu Bapak? Enggak, gimana? Masya Allah. Mari Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak. Masya Allah tabarakallah. Gini aja ya. Aduh guys. Ini. Saya ketemu sama Pak Muhaimin yang biasanya saya melihat Bapak itu di layar TV. Sekarang bisa melihat saya secara langsung di gedung DPR guys. Saya juga senang baru pertama kali ketemu yang namanya Alman Mulyana yang luar biasa Allah, banyak yang kenal dia. Saya sering nonton Bapak tuh dulu ketika di Mata Najwa. Oh dulu, zaman dulu ya. Nah guys, kalau yang belum hafal, kalau yang belum hafal sih keterlaluan kalau menurut saya. Ini mungkin ada yang belum hafal Pak Muhaimin ini siapa. Dulu waktu zaman Pak Presiden SBY, Pak Muhaimin ini pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja. Tenaga Kerja. Nah makanya saya tertarik nih datang ke sini. Silakan. Ini nyonya ikut. Iya, masya Allah, tabarakallah. Silakan. Jadi saya bikin video dengan cara saya sendiri, nggak pakai kameramen, lebih natural, masya Allah. Biasanya juga begini. Atau iya, saya biasa begini. Wawancara. Pakai HP. Karena untuk bikin video di Saudi Arabia, ya, kalau selain GoPro dan HP, di sana dirampas kok. Oh iya ya, kamera besar kelihatan. Tuh, itu kan ketika kita, Bapak tahulah ya, yeah, masuk ke Masjidil Haram, bawa kamera DSLR, itu langsung dirampas, tanpa ampun. Dulu sebelum HP banyak ya, iya, HP pun nggak boleh dulu, zaman dulu. Nggak bisa dulu. Sekarang udah berkembang ya, HP sudah boleh masuk. Masya Allah, jadi sekarang itu Pak, para TKI di sana udah banyak kemajuannya Pak. Banyak yang jadi YouTuber. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Mengikuti jejak sampai. Nah, Gus ini waktu menjabat jadi Menaker. Menaker itu tahun berapa? Saya mulai pemerintahan Pak SBY periode kedua, 2009 ya. 2009. Saya mulai jadi Menteri Tenaga Kerja. Banyak-banyak cerita di Saudi itu. Banyak cerita ya? Nggak ada habisnya. Pertama kali bikin konten YouTube itu soal apa dulu? Ya itu. Pertama kali upload? Pertama kali upload tentang ya TKI. Suka duka TKI ya? Iya, suka duka TKI. Suka duka TKI. Bahkan Pak, yang lebih menarik, saking banyaknya para calon TKW nge-DM ke saya itu ribuan. Banyak banget. Calon, baru calon itu ya? Iya. Bang, kerja di Arab tuh enak kayaknya. Bisa ke Madinah, bisa ke Mekah. Tapi tahun saya berapa mulai main di YouTube? 2017 akhir. 2017. Iya, 2017 akhir. Dan saya targetnya memang benar-benar untuk para TKI.
Dan akhirnya katanya bang bosen dong TKI terus, coba pindah ke apa namanya? Sampai ada komentar bosen gitu ya? Iya, tentang bagaimana kehidupan di sana, kehidupan orang sana, budaya di sana. Jadi ceritanya pertama kali ke sana, iya. Saudi itu bekerja ya? Iya, bekerja jadi bekerja. TKI. Perjalanan saya itu wah luar biasa pak. Tahun 2004. 2004 akhir. Akhir 2004. Iya. Ketika Pak SBY terpilih jadi presiden. Oke, okay. Periode pertama Pak SBY terpilih iya. Ya. Pas itu kan tsunami itu Pak. Oh iya, tsunami. Saya ke sana, disambut dengan maksudnya orang sana saking penasarannya karena dahsyatnya bencana alam tsunami itu seluruh dunia tahu kan. Iya. Termasuk juga Saudi Arabia. Nah, saya pas bencana alam itu harinya lagi malamnya nyampe ke sana. Sampai diliput sama wartawan dan lain sebagainya. Jadi gimana? Sejak 2004 ke Saudi, nggak yeah. Terbayang kalau waktu itu ada YouTube segala macam. Oh, nggak terbayang. Pokoknya betul-betul kerja sebagai TKI. Oh, saya ini Pak. Menarik sekali. Boro-boro mikirkan YouTube ya, mikirkan tentang keluarga aja udah sibuk, udah pikiran itu udah jenuh campur aduk, sedih apalagi karena kita hidup jauh. Jadi kalau saya membicarakan ketika saya jadi TKI di sana, aduh, saya tuh pengen nangis Pak, pengen nangisnya banyak dukanya ketika, aduh guys, ini lebih baik dibuka aja karena saya juga udah tes swab dan lain sebagainya. Iya, saya juga udah swab ya, tadi. Iya. Nah kalau gini kan lebih adem. Lebih kelihatan. Iya, karena untuk mendapatkan uang 10 juta aja kerja di Arab Saudi itu berat Pak. Karena apa ya, gajinya untuk ukuran kerja di luar negeri itu tidak sebesar di negara lain. Cuman di sana itu keuntungannya kita bisa ibadah dekat dengan Mekah, dekat dengan Madinah. Nah itu pun tidak semua majikan. Jadi ada motif-motif ibadah juga. Nah ya? Itu kalau memang kita niatnya ibadah, ya kerja sambil mau ibadah, memang kerja ke Arab Saudi. Dan itu pun harus teman-teman ketahui, tidak semua orang Arab mengizinkan pekerjanya itu umroh tiap minggu. Haji juga belum tentu kalau belum tamat kontrak. Jadi apalagi tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, izin dari majikan belum tentu ada. Iya, bahkan Pak sampai ada sekarang ini masih jadi dosen. Yaitu sampai saking menariknya nonton video saya enggak pernah ketinggalan. Oh iya, di Bandung. Nge-DM ujung-ujungnya minta nomor HP dan akhirnya telepon lah lama ngobrol. Pak Alman, saya ingin jadi TKI. Gila gak? Seorang dosen ingin jadi TKI. Karena apa? Yang saya tampilkan itu hal-hal cuman yang menariknya aja. Karena ya memang orang yang nonton YouTube 98% tuh ingin hiburan. Bener gak? Apa? Followernya berapa? Subscribernya 1.800.000. Subscribernya 1.800.000. Nggak ada niat sama sekali kan? Iya, itu gak pun ada rencana, nggak ada ilmu. Dorongan khusus dari istri Pak. Oh, dari istri? Iya. Coba yang ngajarin ngupload siapa yang ngajarin? Enggak, sendiri ya. Jadi ilmunya ilmu lapangan lah ya, insting aja. Nah, alhamdulillah berkat doa dari kedua orang tua, terutama Umi, dan saya punya istri yang luar biasa baik, bisa mendampingi saya di saat suka maupun duka. Saya semakin ini semakin termotivasi lagi untuk hidup apa? Untuk naik lagi. Saya kayak orang gila setiap ada cermin. Halo semuanya, selamat hidup. Itu saya lakukan mungkin ada setengah tahun. Karena tapi luar biasa, tidak pernah belajar ilmu komunikasi, tidak pernah belajar kamera, tidak pernah belajar acting, nggak ada. Tapi di depan
cermin, halo saudara itu. Nah, iya, setelah main YouTube berapa lama? Itu prosesnya panjang banget, Pak. Coba bayangin, saya ini dari seorang TKI yang enggak dikenal publik. Kalau artis jadi YouTuber gampang, Pak. Karena backgroundnya udah dikenal banyak orang. Saya sebagai TKI yang kerja jadi jongos orang Arab, nyoba-nyoba YouTube. Kamera apa? HP apa? Pertamanya saya pakai kamera yang harga, bukan kamera sih, pakai HP yang harga 5 juta. Apa? HP Samsung sih. Kecil-kecil. Iya, dan itu pun goyang. Nah, makin lama pengetahuan di YouTube tuh sedikit bertambah. Oh, ternyata YouTube itu nggak cukup dengan kualitas kamera seperti ini. Oh, ternyata YouTube itu butuh kualitas gambar seperti ini. Makin lama insting YouTube tuh makin pembelajaran saya tentang YouTube alhamdulillah makin berkembang sampai saat ini. Gitu. Alhamdulillah itu saya tidak ada belajar apapun. Semuanya itu autodidak. Ayo sambil diminum, Mas. Aduh, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sambil santai, guys. Ternyata Pak Muhaimin ini orangnya mantap. Ya, beginilah. Biasa ya. Aja. Nah, jadi saya sekalian mau nanya-nanya nih. Silakan. Sebagai orang yang duduk di DPR, Wakil DPR RI ya. Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR RI. Saya mau nanya tentang hobinya di balik kerjaannya itu apa. Nah, hobi Bapak itu apa sih, Pak? Ya, semakin hari semakin tua hobi mulai terkurangi. Sebetulnya hobinya banyak. Dulu waktu mahasiswa suka naik motor. Oh, anak motor juga ternyata. Ya, Vespa terutama ya. Kemudian akhir-akhir ini ya ganti sepeda. Sepeda. Kesehatan. Oh, Goes. Itu Goes paling jauh kemana, Pak? Ya, kota-kota lah. Kalau paling jauh, ya enggak. Iya. Enggak. Untuk mengisi hari libur ya. Iya, Goes memang semenjak COVID ini, ya, Pak. Ya, lagi tren. Iya, semenjak COVID di Arab Saudi aja, Arab Saudi itu kan terkenal panasnya. Sekarang itu Goes. Masa ya? Iya. Di Saudi? Iya, Goes. Tapi jam berapa mereka? Cuman Goesnya itu sore menjelang malam. Terus sampai malam enggak? Apa? Iya. Sampai malam. Sampai malam orang olahraga dan keluarnya orang Arab itu malam. Oh iya. Nah, kalau pagi sekalian. Kalau siang tidur. Karena kan faktor cuaca panas. Makanya alhamdulillah saya dilahirkan di Indonesia. Di Indonesia kan dengan beragam budaya. Gama, bukan hanya itu, meskipun panas ada dinginnya. Kalau di Saudi itu panas semua.